Kenapa daerah Eropa dikategorikan sebagai benua? Seperti yang kita ketahui, apabila kita melihat peta maps, benua Eropa dan Asia masih bersatu dan tidak ada pemisah baik laut ataupun samudera sekalipun. Berbeda dengan benua-benua lain yang terpisah menjadi sebuah pulau-pulau tersendiri seperti benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Lalu kenapa Eropa dikategorikan sebagai benua? Promo headset Bluetooth cuma 50.000 aja. Yuk pesan sekarang, klik keranjang kuning. Dikutip dari berbagai sumber, alasan kenapa Eropa dikategorikan sebagai benua adalah dikarenakan terpisah oleh pegunungan Ural. Perbedaan geografis yang tampak yakni daerah Eropa yang terkenal dingin, sedangkan daerah Asia yang beriklim tropis dan kering. Selain itu, perbedaan pendapatan antara wilayah Asia dan Eropa juga menjadi faktor kenapa wilayah Asia dan Eropa dipisahkan. Walaupun kedua wilayah ini disebut wilayah yang berbeda, namun ada juga yang menganggap kedua daerah ini masih bersatu, yang dikenal dengan benua Eurasia.